aman. Kita cek kandang musang kita ya bro, kandang ayam. Kita lihat aktivitas dia ya bro. Oke kawan-kawan. Oke kita ceknya bro. Ini dia. Ini makanan ya, pisang hutan ya bro. Itu ya, kita cek di bawahnya dulu ya. Itu, waduh. Kayaknya tempat air minumnya atau tempat susunya ya. Balik ya bro. Itu. Ini jantung pisang hutan ya. Kita buang. Oke kawan-kawan, dan kita cek dia ya. Ini dia. Itu, ini dia ya. Hai. Itu dia ya. Bangun deh bro. Kalau musang di siang hari dia tidur ya. Ini kita membangunkan dia ya. Waduh, kayaknya mau digigit ini bro. Itu, ini mau digigitnya ya. Nanti kita nyari kandang yang berbisik ya. Itu dia ya. Dan ini tempat tidurnya ya. Kayaknya dia ini mau lepas ya, ini habis digigitnya ya. Waduh, rawan ini bro, hampir lepas ini ya. Ini dia musangnya. Itu dia. Dan itu makanannya ya, pisang hutan ya. Itu dia tempat makanannya, pisang hutan ya bro. Oke teman-teman, kita pelihara dia ya, karena dia suka maling ayam saya ini. Jadi saya nggak tega bunuhnya ya, jadi saya pelihara dia ya kawan. Oke itu dia marah. Hai, itu dia ya. Kita coba bukanya. Itu dia, berantakan di dalamnya ini. Itu dia. Dan kita coba terbangnya. Itu dia teman-teman, marah dia ya. Itu dia guys. Oke. Dan kita sudah tambal ya bro. Kita tutup pakai seng ini. Ini ya. Sini ya. Karena di sini sudah digigit itu dia. Itu dia ya. Marah-marah dia. Itu dia. Itu dia tuh. Suaranya. Itu marah dia guys. Itu dia. Ini ya. Sementara kita cari kandang yang bagus lagi ya. Cari kandang besi deh ini ya. Itu ya. Kita cek dia ya. Itu ya. Itu dia bro. Marah dia ya. Ngaruh dia ya. Itu dia. Itu tempat tidur dia, tempatnya bro. Itu. Dan itu dia. Besar itu ya. 2 kiloan. Ini belum besar, belum habis besarnya bro. Ini masih bilang dewasanya lagi ya. Musang dewasa. Itu dia. Lucu ya. Cuman susah dijinak ini. Bahaya ya. Kalau nggak dari kecil kita jinakin. Karena kita dapatnya besar ini ya. Karena jerat kemarin. Jadi kita pelihara dia ya. Jadi kalau kita mau jinakin ini agak susah ya. Karena taringnya itu panjang ya bro. Itu. Kita pelihara dia ya. Dan itu makanannya dari pisang hutan ya. Itu. Karena. Dan ini makannya pisang-pisang ya. Pisang hutan. Buah-buahan yang manis ya dia makan ya. Itu dia. Di siang hari dia tidur ya. Tuh ngantuk kayaknya dia ya. Kalau malam dia beraksi ya, cari mangsanya atau cari makanan ya. Musang pandan namanya ini. Kalau bahasanya di sini puput di sini ya, puput karena bahasa umum orang kali, bahasa umum orang Dayak Siang ya, puput namanya. Ini baunya seperti bau apa itu, bau pandan ya, itu harum ya. Itu dia. Lucu ya. Ngaruh-ngaruh dia bro. Itu. Hai.
susah dijinakin ini. Itu kalau malam matanya mancar ya. Itu dia. Oke, sudah nonton, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya bro, dan di share ya. Ini ada dua tempat, tempat makanannya, ini tempat minum, ini tempat makanannya. Itu baru 4 hari ya dia berada di kandang ini ya, kita pelihara dia. Susah ya, saya mau jinakin ini, takut ya bro, gak berani saya ya, biar jadi ya dalam kandang ini ya. Nanti kita kasih orang yang bisa menjinaknya. Nah, itu dia. Agak langka ini ya. Kita pelihara dia ya, bro.